berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 Minggu 3 November 2024 pekan ke-10. Berikut juga informasi klasemen, top skor, top asis, dan juga jadwal selanjutnya. Di hari Minggu sore, PS Biak berhasil mengalahkan Bali United di Stadion Iwayan Dipta Bali dengan skor 2-0. Gol tersebut dicetak oleh Lugo di menit 42 dan Alexandro di menit 74. Sedangkan di hari Minggu malam, Persis Solo takluk dari tamunya PSS Sleman dengan skor 0-2 untuk kemenangan Sleman. Gol tersebut dicetak oleh Fahrudin Arianto di menit 57 dan Danilo Alves di menit 83. Inilah top skor sementara BRI Liga 1. Di posisi pertama ada Dalberto dengan 6 gol dari Arema FC. Di posisi kedua ada Gaucho dari Borneo FC dengan 6 gol. Di posisi ketiga ada Barga dari Bali United dengan 5 gol. Dan Triwan dari Persib Bandung dengan 5 gol. Di jajaran top asis, ada Ciro Alves dari Persib Bandung dengan 6 asis, Tiron dari Persib Bandung dengan 5 asis, Barga dari Bali United dengan 3 asis, dan Stefano Lillipalli dari Borneo FC dengan 3 asis. Inilah klasemen sementara BRI Liga 1 hingga pekan ke-10. Di posisi pertama ada Borneo FC dengan 21 poin. Di posisi kedua Persebaya Surabaya dengan 21 poin. Di posisi ketiga ada Persib Bandung dengan 20 poin. Di posisi keempat ada Bali United dengan 20 poin. Berikutnya ada PS Biak di posisi ke-10 dengan 12 poin. Dewa United di posisi ke-11 dengan 11 poin. Malut United di posisi 12 dengan 10 poin. Sedangkan Madura United di zona degradasi dengan 6 poin. Semen Padang dengan 5 poin. Dan PSS Sleman dengan 5 poin. Berikut jadwal BRI Liga 1 Senin 4 November 2024. Persita Tangerang akan menghadapi Malut United di Stadion Pakansari Bogor pukul 3:30 sore live di Indosiar. Selanjutnya, PSM Makassar akan menghadapi Persik Kediri di Stadion Batakan Balikpapan pukul 7 malam live di Indosiar. Ikuti terus Tator Bola untuk mendapatkan informasi update sepak bola.